Jika rumah tangga Christian Sugiono dan Titi Kamal belum juga dikaruniai momongan lantaran kesibukan masing-masing, lain halnya dengan artis Nova Eliza. Lama tak muncul di layar kaca, kemarin Nova merayakan ulang tahun putrinya Naima yang kedua di sebuah kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Perayaan ulang tahun yang bertemakan Hawaiian Beach Party ini berlangsung cukup meriah dan dihadiri teman-teman seumuran. Kebahagiaan pun begitu terpancar dari wajah Nova ketika perayaan ulang tahun putrinya itu berlangsung. Meski mungkin Naima belum mengerti betul akan arti perayaan ulang tahun, namun sebagai ibu Nova ingin memberikan kenang-kenangan kepada putrinya jika ia besar kelak. Panjang umurnya serta mulia, serta kebetulan hari ini hari ulang tahun anakku Naima, ulang tahun yang kedua. Kemudian ngundang beberapa teman main sama teman sekolahnya dia, dan kebetulan kan aku juga teman-temannya udah punya anak, jadi kebetulan aku ajak juga. Iya, temanya tahun ini Hawaiian Beach Party. Kalau tahun lalu Rockstar Party, kali ini yang Hawaiian. Mungkin karena ngelihat ini juga ya, cuacanya kan kadang hujan, kadang terang gitu, nggak menentu. Jadi aku ngambil yang cocok aja gitu dengan suasana kita di Indonesia. Ya sebenarnya ngerti ataupun dia nggak ngerti, sebenarnya yang penting kan ada kenang-kenangan buat dia nanti. Kan ada hasil videonya, ada foto-fotonya gitu. Ya mungkin dia ngerti, dibilang ngerti ya kita nggak tahu juga ya pikirannya, cuman aku berusaha ini aja, udah ngajarin dia niup lilin, udah berusaha nge-brainwash otaknya dia supaya bisa tahu lagu Happy Birthday yang begitu-begitu gitu. Perayaan ulang tahun Naima yang kedua tahun ini bisa dibilang merupakan bentuk kasih sayang Nova terhadap putri semata wayangnya itu. Nova sepertinya begitu menikmati sekali hari-harinya sebagai seorang ibu. Karena demi mengurus Naima dan mengikuti tumbuh kembang buah hatinya itu, Nova rela meninggalkan dunia hiburan yang sudah cukup lama digelutinya ini. Ketika ditanya perihal karirnya di dunia entertainment, Nova mengaku sangat rindu. Namun untuk saat ini, ia belum berkeinginan untuk kembali menghibur para penggemarnya, lantaran masih ingin fokus mengurus putri tercintanya itu. Kangen sih, kangen. Tapi kalau udah ngelihat pulang rumah gitu, ngelihat si Naima, kayaknya udah meleleh lagi gitu. Soalnya kan kalau syuting gitu susah waktunya ya. Wah, udah macem-macem ya. Udah bisa ngelarang aku. Udah bisa ngajarin aku. No, Mama, yang kayak gitu. Tapi semakin dia besar, anak kecil itu kan kalau dicium ya, si Naime itu udah gak mau dicium, udah bilang no, stop. Hampir-hampir semuanya sih dia udah bisa, udah ngerti gitu. Nikmat banget ya, maksudnya gak ada duanya lah perasaan ini gitu. Dan aku mikirnya si Naima itu benar-benar mengajarkan kebaikan ya ke aku secara tidak langsung. Mengajarkan kesabaran untuk hidup ini ya, mungkin saat ini aku benar-benar fokus ke dia dulu.